Mungkin kalian tuh pada mengenal Google sebagai search engine biasa yang nggak punya fitur aneh-aneh, yang penting mah cuma bisa mencari di seluruh internet aja kan? Tapi kalian tahu nggak sih guys, kalau Google itu punya beberapa fitur yang sayangnya jarang banget diketahui sama orang-orang nih. Kira-kira apa aja sih itu? Langsung aja yuk kita bahas. Caca Slide. Tahu nggak sih kalian, kalau di Google, kalian tuh bisa nih mengetik Caca Slide, dan di situ itu bakalan ada fitur di mana kalian tuh bisa membuat layar Google tersebut jadi goyang-goyang sesuai dengan lagu Caca Slide tersebut loh guys. Google Sky. Nah, kalau kalian pengen banget lihat kondisi luar angkasa, kalian juga bisa nih guys, ketik Google Sky di Google, dan klik deh I'm feeling lucky. Lalu, kalian tuh bakalan dibawa ke fitur Google Sky yang merupakan peta luar angkasa gitu, yang sesuai banget sama aslinya loh. Google Space Invaders. Kalian juga bisa nih guys, ketik Google Space Invaders dan kalian itu bisa mainin game klasik Space Invaders di Google tanpa perlu install apa-apa loh. Doodles. Kalian juga bisa nih guys, ngeliat artwork-artwork logo Google Spesial yang dibuat sesuai dengan event-event yang ada gitu, yang pernah dibuat, dan ternyata banyak banget loh guys. Teapot. Kalau kalian ketik google.com/teapot, kalian tuh juga bisa ngelihat animasi gitu tentang sebuah teko yang menuangkan minuman gitu loh guys. Imposter. Katanya kalian tuh kalau ngetik who is the imposter dan pilih image, kemudian klik gambar ini, kalian tuh bakal ngeliat animasi Among Us yang kayak gini nih guys. Cuma sayangnya setelah video ini beredar, orang-orang kan banyak yang nyoba tuh, dan kebanyakan malah gagal. Dan sayangnya ketahuan deh guys, beberapa waktu kemudian kalau itu tuh ternyata cuma hasil editan doang. Kira-kira fitur Google apa sih guys yang kalian pernah cobain? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.